Oke teman-teman, ini adalah cara pasang kampas kopling Ninja 250. Yang pertama itu kita pasang bagian kampasnya dulu ya. Lalu kita tekan sampai mentok, kemudian pasang platnya, kemudian kampasnya, kemudian platnya. Sebelumnya terima kasih telah mampir channel Berkuturu Motor. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Saya doakan teman-teman semua sehat dan panjang umur. Oke, kalau sudah kita tutup penutup kampas koplingnya. Kemudian di situ ada baut 4, kita pasang semua. Sebelumnya dikasih per kopling dulu, kemudian diputar ke kanan. Sampai dia mentok, kita pasang per yang satunya lagi. Jumlah pernya ada 4. Lalu diputar ke kanan. Nah gitu ya, diputar ke kanan. Kemudian nanti dikencangkan pakai kunci 10 ya. Ini untuk Ninja 250 karbu dan Ninja 250 injeksi yang tahun 2013 awal. Di modelnya masih pakai baut 4. Jadi ini untuk yang bukan slipper clutch ya. Kalau slipper clutch bautnya 3. Oke, itu tinggal ngencangkan dan nanti kita tinggal pasang bak koplingnya. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Semoga teman-teman selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam hormat kami Berkuturu Motor buat Anda dimanapun berada. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah.